Iya, Neng. Lagi masak apa ini? Sedang goreng telur, Neng. Oh, buat makan. Iya. Ya, aku boleh bantu ya, Bu ya? Terima kasih. Buat makan malam gitu ya, Bu ya? Buat makan malam, Neng. Terima kasih ya, Neng, telah membelikan tempe sama telur. Iya, Bu, sama-sama. Ibu belum pernah makan seperti ini. Ya, makanya ikan nasi aja setiap hari. Oh iya. Ya, bor-bor buat beli telur, Neng, buat makan susah. Coba aku bantuin ya, Bu. Wow. Gue deh. Bu, ya. Ibu sebenarnya ada keinginan apa sih, Bu, biar hidupnya lebih enak gitu, nggak ada gang keliling lagi? Ya, Neng, kalau ada modal sih Ibu pengen jualan sembako. Jualan sembako? Ya, di depan rumah tuh, Neng, biar jangan keliling. Iya. Biar di rumah jualannya. Emang modalnya masih pinjam gitu, Bu? Ya, pinjam sama tetangga. Itu Bapak lagi ngapain, Bu? Bapak mau pergi kerja, Neng, cari udang, nyudu, Neng. Nyudu? Iya, nyudu cari udang. Yaudah, kalau gitu aku ngobrol sama Bapak sebentar ya, Bu. Iya, silakan. Si Pak. Mau kemana ini? Cari udang, Neng. Cari udang? Oh, pakai itu apa itu, Pak? Kedamar. Apa? Kedamar. Buat apa? Buat cari udang. Oh. Ini apa nih alat-alatnya ya? Oh iya. Oh, buat ngambil udangnya? Iya. Oh, Bapak jadi pakai alatnya seperti ini gitu ya, tapi serol banget? Iya. Nggak serok-serok gitu? Iya, pakai seroknya. Berarti ini buat penerang, buat di nanti ngambil udangnya? Emang harus malam-malam banget ya, Pak, nyarinya? Iya, malam. Kalau nggak malam nggak kena udang, jadi harus malam kerjanya. Kalau nggak ada iya bu, kasih makan sini, Neng, kasihnya nih, Bu. Yuk, kita makan bareng di sini aja ya. Oh iya, tadi ada lagi di depan dong. Nah ini tuh dia. Ya. Salam. Yuk, kita bareng yuk. Sama teman-teman nanti boleh ikut nggak, Pak, pas ngambil udang? Jauh. Oh, jauh dari sini, jauh. Ya udah, nanti kita bareng-bareng aja ya, Pak ya. Tapi Bapak kan saya ikut ya. Enggak apa-apa kan saya ikut, soalnya kan tugas saya belum selesai. Jadi saya harus ikutin Bapak cari informasi. Kita berangkat sekarang ya? Iya. Bu, makasih ya. Hati-hati ya, Pak, jalan. Bu, aku pamit dulu ya. Doain Bu semoga nggak ada apa-apa ya. Aku sama teman-teman mau langsung jalan. Iya, silakan ya. Ya udah, Bu. Ayo, Bu, mari. Oh, jauh banget ya, Pak, dari rumah tadi ya. Jauh. Benar-benar. Oh, ini udah kelihatan nih. Iya. Banyak. Iya, ini sudah sama out. Berarti kita nanti ke sana ya? Iya. Berarti ya. Bapak setiap hari loh kayak gini? Iya, setiap hari. Bapak ini benar ya, Bapak ini jadi iya. Malam kerja beginian Bapak nih. Ini blok banget, Bapak. Iya. Udah, kita gimana nyampe. Oh, sini. Nyampe di sini, iya. Udah nyampe gitu ya. Siap-siap nih. Pakai peralatan dulu ya? Iya, pakai peralatan dulu, Neng. Pakai kalau mau. Ya. Buat apa nih? Buat nyelamatin badan gitu. Ini bolong loh enggak bawahnya. Oh, nyambung ya? Oh, bolong. Oh, ini aja. Enggak, maksudnya ada ini ya. Wah, itu pakai korek ya dinyalain? Iya.
jelasin, Pak. Ini benar-benar jeblos banget, Pak. Kayaknya saya bisa nggak ya? Bisa. Bantu ini deh. Wow, ini lembur baik banget, Pak. Iya. Gak ada jalan lain gitu selain lewat sini? Gak ada lagi. Ini benar-benar, ya ampun, lambat banget lagi nih, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Ini gimana nih, Pak? Gak bisa kan keluarnya? Iya, pelan-pelan aja. Bismillah. Ini di sepatu aku makin banyak. Duri-duri. Wow. Ini kelihatannya kayak cetek, tapi dalam banget. Iya. Kelihatan. Bapak kuat banget sih, ampun Pak, setiap hari kerja seperti ini ya Pak ya? Iya, udah tahu gitu. Hati-hati Neng, ada tunggak nih. Oh, aku benar lemes banget Pak dari sini. Sebentar. Aku kram, Pak. Sebentar. Au. Kayaknya ada yang masuk, Pak. Masuk. Iya, Pak. Ah, benar apa nih? Benar. Sumpah ya, Pak, aku gak ngerti, Pak. Kayak gini nih. Kayaknya binatang yang masuk gitu. Iya. Kayak gini ya. Oh, ya itu, Pak, tuh. Apa sih, Pak? Kayak getek ya? Nyari apa itu dia? Ikan juga? Mbak bisa tolong aku bantu nggak? Pak, aku nggak bisa ngelangkah ini, Pak. Gimana dong, Pak? Nggak bisa, Pak. Coba, Pak. Ini kakinya berat banget, Pak. Sepatu aku nyangkut, ketinggalan di lumpur ini. Oh, sepul. Dan mana kakinya? Ini, Pak. Nggak bisa jalan, beneran. Jatuh. Sepatunya hilang lagi. Aduh. Ada. Aduh. Paha aku jadi kram. Au. Dah. Oh. Ya ampun, Bapak jadi basah gini loh, Pak. Aminallah. Pak. Tega aja tuh. Aduh, aku benar lemas banget, Pak. Aduh. Ya, jalan dulu, Neng. Ya, ini gimana? Dulu. Nanti kita jalan, ya. Jadi dulu. Oh, diangkat. Bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini? Oh. Biasanya, Bapak, kalau malam-malam gini ya, semalaman. Iya. Dapatnya berapa kilo? Kadang-kadang 1 kilo. 1 kilo, Pak? Iya. Semalaman gini kita siapa capek loh. Aduh. Belum dapat juga loh, Pak. Belum, ya. Emang gini ya? Iya. Oh. Ombaknya makin gede, aku takut, Pak. Makin gede ombaknya. Iya. Tengah aja sedikit. Wah, ada nggak, Pak? Oh, dapat. Dapat, coy. Kecil. Oh. Kecil. Coba aku lihat. Wah, aku dapat ikan. Cuma 1 doang, ini pun kecil banget ya, Pak? Iya. Tapi masukin aja lah ya. Iya, masukin aja. Ya, alhamdulillah. Oh. Ini makin lembek, Pak. Kayaknya aku gak sanggup deh kalau aku bisa ke tengah gini. Ini bener-bener gak dapet. Udahnya kecil banget ya, Pak? Oh. Gak gigit ya, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pak! Dapat udangnya 2 biji malah kabur. Aduh, maaf banget ya, Pak ya. Maaf banget, Pak. Aduh. Ya, Pak, jatuh lagi, Pak. Biaya gitu ya. Jualan. Oh. Ini kakinya. Ini makin malam ya, Pak ya. Ombaknya makin gede, Pak. Iya. Jadi harus apa nih yang kita lakukan kalau misalkan ombaknya udah gede gitu? Kalau ombak gede kita pulang. Oh, gitu. Jadi bahaya ya, Pak ya? Bahaya. Pak, ini benar gak apa-apa? Ini baru dikit banget loh. Gak apa-apa lah. Namanya juga kerja di laut kan ya, dalam air. Kadang-kadang dapet, kadang enggak. Sedikit juga udah ucap alhamdulillah. Iya, gitu. Tapi saya gak enak, Pak. Jangan gara-gara saya, Bapak jadi udahan gitu. Tapi gak apa-apa. Saya mau kok, beneran. Saya mau lanjut, Pak. Ayo. Iya, lanjut. Tapi kasihan hujan, Neng. Tapi bukan gara-gara saya kan ya? Bukan. Ini belum ada rezeki aja gitu. Jadi kita pulang aja, Neng, yuk. Tapi ini bisa ya, Pak ya? Untuk bisa, dijual. Ya
Udah kalau gitu. Yaudah, yuk, saya bantu ya, Pak ya. Bu. Bu. Bangun. Neng. Dek. Si Neng buat tanya mau pulang. Udah pagi. Aku ganggu subuh-subuh gini loh. Jadi gini Bu, aku mau pamit pulang karena hari ini aku pulang. Waalaikumsalam. Oh itu dia. Iya, assalamualaikum. Ini nggak apa-apa Pak, masuk. Permisi ya. Ya, ya ampun. Sehat ya? Sehat. Iya ya, Bapak. Ini saya numpang nggak apa-apa ya? Iya. Maaf ya Pak. Aduh, jadi ganggu malam-malam. Kenalin ini kakak aku, Kak Irma. Iya Rima, Pak. Iya, Bapak siapa namanya? Pak Edi. Oh Pak Edi. Sebelumnya mau makasih Pak Edi. Indira udah dikasih kesempatan buat bisa observasi gitu. Kegiatan dan keseharian Bapak sama Ibu. Gini Pak, sebelumnya ini Bapak emang udah lama tinggal di sini? Lama nih. Udah berapa lama Pak? 20 tahun. Udah bareng-bareng Ibu tinggal di sini atau waktu dari masih sendiri Pak? Bareng-bareng. Jadi udah 22 tahun bertahan di sini. Rumahnya dari dulu seperti ini ya, Bu? Ini anaknya yang paling besar yang ada di Oh, siapa namanya? Syahrudi. Syahyudi. Usianya berapa Syahyudi? 18 tahun. Berarti dari lahir tinggalnya juga di sini. Berarti sekarang masih sekolah ya? Sekolah ya. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oh. Kalau kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Alhamdulillah, senang banget mendengar putra-putrinya masih pada bersekolah, Pak. Jadi, mungkin di sini saya tadi diwakili oleh Indira karena memang saya juga harus melihat di tempat-tempat lainnya. Ya kami memang nggak bisa membantu apa-apa Pak selain memberikan doa ya dan juga semangat buat Bapak sekeluarga, tapi dari instansi kami ada satu buah ya anggaplah semoga ini bisa dijadikan sebagai bantuan Pak dari kekurangan yang Bapak punya ya mungkin tidak bisa langsung mencukupi, cuman mohon diterima, kami ikhlas ngasihnya buat Bapak. Ya kecil besarnya jangan dilihat ya Pak, lihat niat baiknya aja dari kita dan teman-teman. Bapak boleh terima dan boleh dibaca untuk nilainya yang kami berikan. Sama Ibu aja. Bapak enggak? Mau dibaca yang jelas, Bu, biar takutnya kita salah jumlahnya. Selamat rumah Anda akan kami bedah.
kerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Mari kita bekerja, bedah rumah mereka, jadikanlah istana buat mereka bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, terima kasih telah hadir di sini. Anugerah bedah rumah kali ini kita berikan kepada keluarga Bapak Edi, ya, usia 50 tahun, dia seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pencari ikan, ya. Sebentar kalian semua untuk siap. Sebelum rubuhkan atau membongkar, ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Kira-kira rumah Pak Edi ada kendala apa, Pak? Oke, informasi ya, mungkin. Ini sih bukan kendala ya. Kendalanya kita hanya harus menebang satu pohon kelapa, ya, karena posisinya menghalangi proses perubahan kita dan rata-rata perencanaan yang kita buat. Ya. Hati-hati saat pembukaan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Mau paham? Paham! Siap? Siap! Semangat! Semangat! Oke, terima kasih. Bedah rumah? Siap! Semua tim siap? Siap! Tunggu apa-apa dari saya? Siap! Bismillahirrahmanirrahim! 1, 2, 3, tarik!